Halo, what's up guys? Ketemu gue lagi Widi di channel akun YouTube-nya Kita Properti Indonesia. Oke, kali ini gue bareng Pak Agus. Halo. Ya. Dengan Agus. Salah satu SM dari Mekarta. Kita nanti mau naik panggung yang megah di belakang kita ini. Ya. Buat presentasi tentang Mekarta. Mekarta bersama Revlon. Oke, siap. Check this out. Kita nostalgia dengan lagu ini dulu ya. Iya, yes, Zai. Pasti pada tahu dong. Yang tahu lagu ini okay. Tahu umurnya berapa? We are Loco ID. Me ini kasih yeah. Ya. Padiri suasana terasa getar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore PIP. Kalau tadi keren banget ya, ada logo ID, jadi waktu masih muda, keren-keren gitu. Keren-keren. Ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, saya Widi dari Mekarta. Ya, Pak Widi. Saya kali ini ditemani sama Pak Agus. Kalau saya sebagai orang Mekarta, ya, bagus kita main ngobrol-ngobrol aja nih, karena ini sore yang sangat bagus ya. Ya, betul. Kebetulan yang di luar, ya. Yang mana pak di sini? Masuk aja di luar panas, ini kita masuk aja ke dalam, duduk-duduk santai ya, sambil yang tadi kan dengerin musik, nanti terus kalau misalnya ada yang mau. Rias wajahnya di sini ada Revlon ya biar dulu biar yang sudah ada promo yang bisa lihat langsung di sini pak ya. Iya betul. Oke, Mekarta ini bagus, kita mau ngobrol-ngobrolin tentang Mekarta ya. Jadi di sebuah kawasan industri besar Indonesia yang 60% PDB-nya di Indonesia itu ada letaknya di Cikarang. Betul. Itu dibangun proyek Mekarta, sebuah kota baru ya. Yang beda dari yang lain, yang sangat modern, bagus. Bedanya nah, apa tuh Pak? Bedanya dengan developer-developer lain jelas beda Pak. Betul. Ya, karena Mekarta ini towernya aja yang dibangun gak satu atau dua, bagus. Totalnya berapa Pak kira-kira? Ratusan bagus. Ratusan. Iya. Saya dengar-dengar sih sampai 250 tower Pak ya. Iya benar, luar biasa bagus. Belum lagi fasilitasnya bagus ya. Itu udah kayak kota Pak ya. Kota metropolitan dan kota terbaik di Asia Tenggara yang akan menjadi percontohan di Indonesia. Betul sekali Pak. Nanti ke depannya ini akan mengalahkan seperti kota Tokyo. Saat internasional maupun nasional lebih dari 4.000 company. Wow, jadi 4.000 segera. Sekarang juga bagus kalau saya bayangin sekarang ini bagus nih. Panas, enak, macet. Polusi banyak kawasan industri. Nah, kan dengan Mekarta ini sendiri kayak gimana tuh bagus? Nggak usah khawatir Pak. Gimana Pak? Dibangun asli yang di Cikarang saat ini kita mengadakan dua unit. Satunya kita memiliki seratus hektar. Jadi terbesar di Asia Tenggara kayak gimana sih? Betul. Wow. Kan rata-rata ya untuk proyek air. Nah, paling 20 meter udah gede lah. Iya. Paknya udah besar, armannya 10 meter aja udah besar. Kita pakai 100 hektar. Jadi ada seberapa banyak? Cuma buat tempat untuk berdiri.
istirahat, buat santai, itu buat keluarga juga di situ ya Pak Tosin. Oh, dari Rawapak itu nanti ada Mindu. Oke, ada Mindu Track. Ada danau nanti untuk mainan air. Ada danau, mainan air. Ya, betul. Nah, lokasi Mekarta ini itu didukung oleh 3 unsur. Apa itu? Unsur udara, dan air. Maksudnya bagaimana itu Pak? Nah, lokasi ini terletak di Cikarang. Dari Cikarang ini ada airport baru. Itu di daerah Majalengka. Jadi dekat banget sama proyek Mekarta yang tadi siang. Hanya 40 menit sampai Pak. Jadi kita nggak perlu ke Bandara Soekarno Hatta lagi atau ke Halim. Nggak perlu. Jadi lebih dekat ya Bandara Jati. Itu airport internasional. Yang tadi ya bagus. Ya, lanjutin yang tadi. Akses Pak, akses Mekarta. Tadi ada 3 akses ya? Iya, 3 akses. Udara. Udara. Darat. Laut. Laut. Lengkap. 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 Nah, tinggal yang darat tadi belum dijelasin ya. Mekarta itu tempatnya di tengah-tengah akses tersebut. Iya. Jadi kalau udara itu tadi Kertajati ya, airport internasional yang akan diresmikan tahun ini. Oke, tahun ini, itu udaranya. Itu udaranya. Oh. Yang kedua, laut. Laut. Itu ada di Patimban Deep Seaport. Patimban Deep Seaport. Patimban. Ya. Yang ada di Subang. Pelabuhan internasional ya Pak. Oh, itu diresmikan nanti 2019. Ya, aksesnya dekat juga dengan Jakarta. Lalu apa lagi bagus? Yang terakhir darat. Darat, ya gimana darat nih Pak? Darat panjang banget, mulai dari tol, mulai dari kereta cepat, mulai dari LRT, mulai dari monorail, jadi ada tol Jakarta Cikampek, terus LRT Cikampek sampai dengan Cawang, Bekasi, terus ada lagi kereta cepat, Jakarta sampai Bandung. Harus ada lagi monorail yang langsung masuk ke kawasan Mekarta. Oke, jadi muter-muter di Mekarta ya Pak? Oh, nah, ya, dari utara Mekarta ke selatan, ke barat Mekarta ya? Itu. Nah. Itu yang 4C tadi, yang nomor 3-nya lokasi. Oke. Yang terakhir nih Pak. Apa itu bagus? Itu price atau harga. Harganya, nah. Harganya berapa sih bagus? Harga Mekarta mulai dari sekarang 300 sampai 400 jutaan, masih banyak Pak. Cuma 300 jutaan Pak? 300 jutaan udah dapat 2 kamar. 2 kamar? 50 meteran ya? Betul. Oke. Dan kita ada program yang super dahsyat. Apa itu bagus? Diskonnya sampai 42%. Betul. Oke. 42%. Kalau refund 40%. Sudah diskon atau gimana ya Pak kita? Itu sudah harga diskon. Sudah harga diskon. Jadi apa lagi diskonnya Pak? Oke. Okay. Kalau es keras untuk pembelian es keras. Oke, okay. Sekali bayar. Sekali bayar. Nah. Ditambah 18% lagi diskon. Wow, 18% untuk diskon Mekarta hanya hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu untuk yang mau beli Mekarta atau yang minat dengan Mekarta atau yang selama ini bertanya-tanya nih tentang Mekarta, ya bisa tanya langsung ke sales representative kami yang ada di booth Mekarta di BIP ini yang pakai baju merah tuh. Betul, ya. Pak, betul. Bisa tanya. Sales kita udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, tinggal ditanyain aja Mekartanya. Betul. Ini benar-benar investasi untuk masa depan, Pak. Oke. Karena kita memiliki program yang namanya deposito property. Oke, seperti apa ini Pak? Deposito property per tahun akan diberikan keuntungan dari developer itu 17% per tahun. 17% per tahun? Iya. Nah, kalau saya deposit banget, jangan cuma 5% tuh Pak. Betul. Ini bisa sampai 17%, bagus. 17% per tahun dijamin akan dibeli kembali oleh Lipo. Oh, wow. Betul. Ini nggak bohong nih bagus. Betul. Gimana tuh bagus, ilustrasinya bagus? Ilustrasinya ini serah terima ya, di tahun 2019 tahunnya. 2019, jadi yang serah terimanya di 2018 akhir itu gak bisa ikut program ini? Betul. Tapi 2018 Desember ke atas itu bisa ikut program ini? Betul. Program ini seperti apa Pak? Program ini per tahunnya akan mendapatkan
mendapatkan keuntungan 17% ketika pembeli menahan unitnya sampai dengan 3 tahun maka akan dapat keuntungan 51%. 51% 3 tahun. Oke, kalau misalnya saya punya 300 juta bagus, 3 tahun kemudian kita berapa bagus? 300 juta. Iya, 300 juta. 3 tahun kemudian 17 kali 3 kan 51. 51%. Itu sekitar menjadi 460 juta. 460 juta. Jadi cuma nyimpan duit di Mekarta 300 juta, 3 tahun kemudian itu bisa dapat 460 juta. Bapak Ibu coba bayangin, investasi di mana ya, selain di properti, terutama propertinya Mekarta. Betul, ya. Bahkan iya, developer lain pun mungkin gak ngasih jaminan garansi seperti ini ya Pak Agus ya. Iya betul sekali Pak. Deposito profit ini deposito yang paling aman. Tidak ada tingkat khawatir atau high risknya sangat rendah. Iya betul, gak beda saham atau kalau saham gak bisa tidur Pak. Bisa tidur dan tertekan. Betul. Untungnya tinggi tapi resikonya besar ya Pak Agus ya. Betul. Ada lagi emas. Deposito emas gak terlalu besar. Iya. Paling tinggi 7-8% per tahun. Deposito uang di bank itu 1 tahun 6%. Sedangkan ini di deposito properti milik Lipo ini 17% per tahun. Jadi Bapak Ibu, ini adalah investasi kesempatan buat Bapak Ibu untuk berinvestasi di properti khususnya di Mekarta, karena ini satu-satunya di Indonesia yang memberikan garansi diberi kembali oleh Mekarta sebesar 17% per tahun artinya 51% per 3 tahun. Nah, jadi tapi kalau misalnya beli 300 juta nih satu unit apartemen 3 tahun kembali ya Mekarta sanggup untuk beli lagi apartemennya sebesar 460 juta ya Pak Agus ya. Betul. Wow, oke, sangat jarang sekali Bapak Ibu untuk pengunjung BIP, silakan datengin yang sales kami dan presentasi kami Mekarta yang memakai baju merah ya, bisa beli ditanya tanya-tanya aja tentang Mekarta, kelebihan Mekarta apa aja, terus program yang kita lagi sedang jalankan saat ini apa yang bagus ya. Iya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi nggak nih bagusnya? Ya, lebih kurangnya saya tanya-tanya cukup. Cukup ya, bagus ya. Oke, sekali lagi untuk para pengunjung BIP, silakan yang penasaran dengan programnya Mekarta, yang penasaran dengan apa itu Mekarta, seberapa besar investasi kita di Mekarta, Bapak Ibu semua pengunjung BIP bisa datengin aja sales representative kami yang ada di booth BIP yang pakai baju merah ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bisa samperin aja untuk tanya lebih lanjut mengenai Mekarta. Ya bagus. Oke, kalau begitu ya kita tutup aja. Terima kasih buat BIP, terima kasih untuk Revlon, terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kita semua di sini ya. Bisa langsung tanya aja ke saudara-saudari kami Mekarta. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis presentasi di panggung yang luar biasa ini dengan rekan gue Pak Agus, ini juga sama Pak Wendy ya. Oke, guys, jangan lupa subscribe and like di channel dan loncengnya tolong untuk di klik ya biar teman-teman ngikutin kita semua. Oke, terima kasih, see you next time guys.